Eh teman-teman, ini sekarang saya lagi mau review ikan koi impor, ikannya jumbo-jumbo. Yang mau saya tunjukin tuh sebenarnya kolamnya jernih banget. Ini kedalaman kolamnya sudah mantap untuk ikan koi. Mari kita lihat ya. Ini saya sama Pak Saroni. Coba. Mantap-mantap ikannya, Pak ya. Ya, lumayan, ini ada beberapa yang langsung bawa dari Jepang ya. Dari Jepang, Pak ya. Impor ya. Yang besar-besar ini soa ini, Pak. Ini soa, ada pahu, asu ya. Dua lah ya. Ini kita lagi di rumah temennya Bapak Saroni. Ini baru Pak Anjas, Pak. Pak Anjas namanya, Pak ya. Ini teman-teman, besar sekali dia. Ada kohaku, ada soa, ada kujaku. Siapa lagi nih? Yang bawah itu apa? Berarti yang juga. Ini kalau 80 cm ada ini ya? Ada, Pak. 3 ekor. Nanti saya harus punya yang kayak gini, Mas. Biar keren, Mas, kolamku, Mas. Ukuran kolam 3 x 8 cm. Ini besar sekali ini kan ini. Ini yang sawa ini. Yang impor, Pak. 80, Pak, kayaknya, Pak, ya. Sawanya, Pak, ya. Ada, Pak. Ini mau lihat apa, Mas? Coba, Mas, coba, Mas. Ini apanya, Mas? Chamber 1. Ini chamber 1 kosong, Mas, kayaknya, Mas, ya. Panjang kolam ini tuh ada filternya sampai sana tuh. Apa kabar luar korepot tuh? Iya. Sudah tidak makan, Mbak Ibu. Orang tuanya Pak Anjas. Iya, sehat. Iya. Ibu sehat, Bu? Alhamdulillah sehat. Apa nih? Ini maksudnya, Bu? Iya. Kayak ikannya di belakang. Di belakang semua, Pak? Pak, ini yang di sini impor semua, Pak ya? Impor semua. Jadi di sini tuh ada 2 kolam. Ini filternya. Itu kolam kedua. Airnya jernih banget. Di sekitar kolam ada taman, ada gazebo juga. Tahu nggak, Pak, ikan pertamanya itu yang mana? Mana, Pak, ikan pertamanya itu? Kayaknya itu yang kohaku sama... Itu mahasiswa. Kohaku, Pak. Ya, sama kedua, kan? Oh, sama Zero? Iya. Awalnya itu ya, Pak? Iya. Ini loh, ikan awalnya itu kohaku sama Zero. Ini kohaku. Teman-teman, badannya lebar. Gak kayak torpedo. Size berapa ini, Pak? Ya? Ukurannya berapa, Pak? 80? 87? Iya. Wow, 87 cm. Ini saya dibukakan filternya. Mau
mau saya lihat. Ada lampu UV-nya, Pak ya? Permisi, Pak ya? Wah, lampu UV-nya panjang banget, Pak. Ini kedalaman berapa sih, Pak, yang di sini, Pak? Ya? Kedalaman berapa ini filternya, Pak? Mana? Yang filter ini. Ya, kira-kira 1 meter lebih. 1 meter lebih. Ini lampu UV-nya. Jadi air naik lewat atas. 1, 2, 3, 6 kali. Aduh. Awas dulu. Ini. Ini. Ini seng soalnya. Ini ada mata lamet, Pak ya? Iya. Mata lamet. Mata lah semua ini, Pak ya? Iya. Mata lamet semua ini. Ini sistemnya itu lihat atasnya. Iya. Sistemnya gini. Iya, Pak. Iya. Anu apa? Berdiri. Air yang sudah disaring. Sana, Bos. Terus lewat atas. Chamber terakhirnya yang mana, yang ini, Pak ya? Iya, ini. Masuk kolamnya lewat mana, Pak? Ini kan ke sini, ke bawah, ini. Atas. Oh iya, lewat atas. Terus masuknya ke kolam ini lewat mana? Ini, langsung sini. Oh. Lewat sini, Pak ya? Dalam sini, Pak ya? Iya. Itu lihatnya sini, teman-teman. Ini ternyata di sini tuh ada tempatnya air. Ini. Lewat ini. Bawah. Iya, Pak. Bawahnya ini, Pak ya. Ini pancuran. Fungsinya pancuran juga menambah kadar oksigen di dalam air. Sudah bulan aja belum tentu murah. Iya, Pak. Jernih banget ini, Pak. Kalau ini nggak pernah nguras. Nah, kalau yang ini. Yang diguras filternya. Jadi kira-kira seperti ini, teman-teman. Jadi air masuk dari kolam ini ke chamber 1. Langsung menuju chamber 2, chamber 3 sampai sana itu lewat atas. Jadi setelah air disaring pakai media filter, airnya itu lewat atasnya. Chamber 3-nya ada lampu UV. Mantap kolamnya, Pak. Bottom drain-nya ada 1, 2 lebih kayaknya, Pak. Ini cor, ini cor semua, Pak ya. Bawahnya cek. Bottom drain-nya ada 1, 2, 3, 4, ada 4. Nah, ini aerator. Fungsinya menambah oksigen di dalam air. Lebar kolamnya berapa, Pak? Ini. Lebarnya berapa? Ini lebarnya 3 meter. 3 meter. Panjangnya? Panjangnya 6 meter. Berapa? 6. 6 meter. Iya. Kedalamannya, Pak? 2 meter sama ini. 2 meter sampai ini. Berarti kalau ini berarti 190-an, Pak ya? Iya. Airnya, Pak ya? Iya. Kalau yang sana 2 meter lunas bawah ini. Iya. Berarti ini kolamnya ukuran 3 meter kali 6 meter. Kedalaman 2 meter. Saya kelilingi, teman-teman. Kuahnya ini loh. Bodi kapal selam. Pakainya pakai apa, Pak? Pelet. Pelet apa, Pak? Khusus. Impor juga. Iya. Mantep, Pak. Ikan impor, peletnya impor juga. Kalau besar, kalau yang sawah atau yang belakang hanya pelet biasa. Lokalan sini aja.
Karena akannya hanya sedikit-sedikit kan, nggak sampai juri. Iya. Kira-kira berapa Pak yang ukuran kohaku yang besar, Pak? Harganya Pak? Dulu 60. 60 juta Pak ya? Hmm. Wow, 60 juta tuh ikannya. Mantap Pak, memang Pak. Yang sowa ini Pak? Iya. Berapa ini sowa ini? Wah, itu nggak tahu. Saya tahu itu aja. Yang kohaku itu Pak yang ya? Yang tahu itu rotin. Yang ngemong. Yang ini. Rawat ini? Iya, yang merawat. Ya pasti ke sini. Jam 8 sampai jam 11 pulang. Nih ikan siro. Sironya ini impor juga Pak ya? Iya impor itu. Impor. Ini gak ada lokal Pak, cuma impor. Ya. Bodinya tuh badannya lebar banget. Udah jinak Mas ya? Waduh, waduh. Kabur dia Mas. Ini saya dapat kenalan baru, namanya Mas siapa Mas? Diki Wahyudi dari Jakarta. Diki Wahyudi. Diki Wahyu aja. Mas suka koi Mas? Alhamdulillah suka lah. Semua hewan suka. Ini Mas Dikinya ini dari marinir Mas ya? Marinir Cilandak. Marinir Cilandak. Ini tentara TNI. Kita ke sana. Waduh, di belakang masih banyak Pak ya? Ini impor semua Pak? Ya. Impor semua? Ini jambernya. Udah kayak sumur. Iya Mas. Filter chamber 1. Chambernya ada berapa chamber ini Pak? Empatnya itu luas sekali. Hei, ada pondoknya juga. Kita ke pondok ya. Enak di sini Pak, santai gitu tempatnya.